juga kru MUPEN BKBPP menginformasikan bahwa peran serta pemuda di dalam mensukseskan Kampung KB sangatlah besar dan sangatlah penting. Kami implementasikan kegiatan-kegiatan pemuda Karang Taruna, khususnya Desa Bayuning, ya, dalam hal ini Karang Taruna Bayu Asih, dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya itu didukung sepenuhnya oleh peran serta masyarakat, aparat desa, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh ibu-ibu, dan seluruh elemen yang ada di Desa Bayuning. Ini adalah merupakan tempat kami berkumpul, Sekretariat Karang Taruna, dan juga ke sebelah sana itu adalah bangunan dari Sekretariat Karang Taruna Desa Bayuning, di mana di sana tempat kita berkumpul, bertukar pikiran, dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi, informasi-informasi tentang kepemudaan. Bisa dilihat langsung ke sini tempat kita berkumpul, yaitu di ruangan ini yang merupakan sekretariat kami, Sekretariat Karang Taruna Bayu Asih. Karang Taruna Bayu Asih, kepengurusan saya dilantik 30 Mei 2015. Jadi bisa dikatakan masih seumur jagung. Tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki, tapi tidak membuat kita jadi lemah dan juga tidak membuat kita jadi pesimis. Kita alhamdulillah disupport oleh pemerintah Desa Bayuning dengan meluncurnya Undang-Undang Desa tahun 2015. Kita diberi anggaran dari desa untuk Karang Taruna sebesar 6 juta dan untuk tahun 2016 sebesar 15 juta. Itu kita alokasikan, nanti kita akan uraikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda yang bersumber dari anggaran yang telah diberikan oleh desa dan juga sumbangan-sumbangan yang tidak terikat. Boleh kita langsung aja masuk ke ruangan kami atau ke Sekretariat Karang Taruna Bayu Asih. Disinilah kita berkumpul dan disinilah kita berdiskusi, bertukar informasi, dan segala informasi tentang kepemudaan bisa diakses di sini. Dan disinilah tempat kita untuk bertukar pikiran. Di antara kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ada di sini. Ini berupa dokumentasi kegiatan Karang Taruna dari mulai Mei 2015 sampai dengan sekarang. Bisa dilihat, dan ini salah satu dokumentasi yang ternyata masih banyak juga disimpan di file-file yang sudah kami siapkan. Alhamdulillah perbendaharaan kita punya untuk menyimpan arsip juga ada, dan di sana ada rekan saya Tata sebagai sekretaris yang sedang sibuk dengan kegiatannya, sedang sibuk dengan administrasinya. Apa yang sedang dilakukan sekarang, Pak? Sekarang sedang membuat proposal program kegiatan untuk PHBI Desa Bayuning yang akan dilaksanakan tanggal 1, ya, pas hari ulang tahun Desa Bayuning. Adapun bentuk kegiatannya berupa kegiatan-kegiatan olahraga tradisional untuk menyambut hari jadi Desa Bayuning. Lain-lainnya kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, kita juga menyelenggarakan program pemberdayaan di bidang pemeliharaan ikan nila, hidroponik, dan lain-lain. Masih banyak mungkin dari rekan saya juga yang di sana sedang mengerjakannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Itu dari kesekretariatan, dan sekarang kita coba lihat untuk informasi, yaitu di sini kita coba untuk menguraikan permasalahan tentang sampah. Kita punya solusi, semoga ini bisa direalisasikan oleh pemerintah Desa Bayuning.
yang menjadi nanti pilot project untuk desa-desa yang lain, bahwa Bayuning punya program yang bagus untuk penanggulangan sampah. Adapun untuk hidroponik, kita juga sudah punya teknis-teknisnya ataupun tahapan-tahapan pengerjaannya yang nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari tim pertanian hidroponik. Untuk keuangan, Saudara Soleh ini sebagai bendaharanya, silakan bisa dijelaskan Saudara Soleh sebelah sini, bagaimana keuangan tentang keuangan Karang Taruna. Untuk keuangan Karang Taruna, pencairan awal itu tanggal 21 Juni 2016, yaitu anggarannya dari dana desa sebesar 15 juta. Di sini ada cash flow pengeluaran, yaitu untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu sendiri. Nah, sehingga hasil akhir alhamdulillah udah masuk. Di sini total anggarannya sisa itu 2 juta. Ya. Jadi sisa semua anggaran itu totalnya 7.900.000 untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu sendiri. Itu, terima kasih. Itu jadi bentuk, salah satu bentuk transparansi keuangan Karang Taruna, kita paparkan secara terbuka. Semua boleh mengakses, semua boleh membaca bahwa kita pengeluaran dan pemasukan sangat jelas sekali. Dan di sini taruna-taruna muda juga yang cantik-cantik juga tidak gengsi untuk bermain rebana ya. Ada rekan Mila, Intan, Niki, dan juga Agni. Dan ini salah satu pentolannya untuk seni tradisional ini, yaitu Saudara Iman. Jelaskan, Man, ini bagaimana kegiatan ini? Ya, alhamdulillah untuk kesenian rebana ini kita latihan hampir tiap sore. Kalau nggak pada sibuk, ya kita ngumpul di sini setiap sore sama rekan-rekan semua. Ya, kadang-kadang kita juga suka diundang sama meludan-meludan atau acara hajatan-hajatan yang sekitar Bayuning. Ya, lumayan lah, alhamdulillah, buat pemasukan-pemasukan yang ada. Ya, sekian aja seperti itu. Jadi secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa pemuda pun tidak alergi untuk bermain musik yang tradisional dan syariah. Jadi ini sebenarnya para pemain ini juga bisa juga bermain musik yang lain, tapi untuk melestarikan budaya tradisional, tidak salahnya pemuda juga ikut berpartisipasi. Silakan dilanjutkan untuk berlatihannya. Dan ini adalah rekan-rekan dari Taruna keluarga Karang Taruna yang fokus di bidang hidroponik. Ada Saudara Ari yang bisa menjelaskan bagaimana nih tentang program hidroponik ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita nih lagi proses awal persiapan media hidroponik. Hidroponik itu adalah media yang tidak memerlukan tanah, bisa dengan air dan lain sebagainya. Jadi yang nggak punya lahan dan nggak punya sawah ataupun lain dan lain sebagainya, nggak usah takut untuk bercocok tanam. Ada media-media lain macam hidroponik, aeroponik dan lain sebagainya. Kebetulan kita lagi persiapan di sini, kita mau merancang itu satu-satu dulu, yaitu hidroponik begitu. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh rekan Aris yang baru datang ini, nanti hidroponik ini akan disimpan di Creative Garden ya. Kamu yang punya konsep Creative Garden, bagaimana bisa menjelaskan tentang Creative Garden ini? Coba diulangi sekali lagi. Ini udah dirancang untuk hidroponik ya, dan akan dipajang di Creative Garden ya. Konsep Creative Gardennya sendiri akan berbentuk seperti apa? Perkenalkan, nama saya Aris. Nanti untuk kebun kreatif di sini akan ditanami oleh tumbuh-tumbuhan organik. Salah satu dari tumbuhan organik itu adalah hidroponik. Di sana mungkin hidroponiknya akan memakai tribun. Selain itu juga ada tanaman obat dan tanaman untuk masyarakat, sehingga nanti bisa berguna bagi masyarakat juga, juga bisa berguna untuk pemasukan kas Karang Taruna. Dan selain itu nanti ditambahi oleh kreativitas-kreativitas seperti lukisan-lukisan dari anak-anak dan recycle, daur ulang dari plastik dan jeans. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu kita di dalam ruangan sudah jelas. Ini struktur organisasi juga udah jelas. Dan maaf barangkali dari rekan-rekan yang lain, pengurus yang lain yang belum bisa hadir karena banyak sekali aktivitas dan keperluan yang sedang mereka lakukan. Dan nanti kita akan menuju keluar untuk melihat peternakan ayam dan juga ikan.
Pemirsa, sekarang kita akan menuju ke Creative Garden di mana akan saya tunjukkan nanti tentang kreativitas pemuda khususnya Karang Taruna Boyu Asih tentang peternakan ayam dan juga peternakan ikan. Mari kita menuju ke sana. Pemirsa, sekarang saya berada di Creative Garden. Ya, ini adalah cikal bakal untuk kita bereksperimen tentang pertanian atau juga tentang peternakan. Dapat saya tunjukkan kepada pemirsa bahwa di sini ada peternakan ayam yang kita coba untuk kolaborasikan antara peternakan ayam Bangkok dan juga ayam kampung. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di tengah-tengah rekan-rekan taruna muda yang cantik-cantik nih. Lagi ngapain nih rekan-rekan? Lagi ngomongin tentang perkembangan yang ayam-ayam di sini itu seperti apa, bagaimana. Cuman gitu aja. Sambil santai itu? Iya, sambil santai. Yang ini juga masih juga suka beri ayam? Iya. Oke. Dan langsung Pak, pemirsa kita menuju ke kandang ayamnya langsung. Setelah tadi rekan-rekan taruna muda putri fokus di pencatatan perkembangan berapa anak ayam dan juga segala macamnya, kita langsung ke para pelaku taruna muda laki-laki yang ada di kandang ayam ini. Oke pemirsa, bisa dilihat sekarang inilah suasana kandang ayam Karang Taruna Boyu Asih di mana ada rekan Febri sebagai koordinator untuk peternakan ayam ini. Bisa dijelaskan kegiatan peternakan ayam ini, rekan Febri? Untuk peternakan ayam ini sebenarnya sih masih sederhana ya, karena baru beberapa ekor ayam saja. Tapi kami mau mencoba untuk ternak. Di sini kebetulan ternaknya ayam Bangkok, di mana ayam Bangkok ini lumayan untuk bisa dijadikan sebagai penghasilan atau pendapatan. Selain peternakan, lebih ke hobi juga, hobi untuk memeliharanya gitu. Karena lumayan, meskipun lumayan agak sulit dalam, maksudnya dalam merawatnya gitu, mulai dari kasih pakan sampai kepada ternaknya langsung gitu. Kemudian daripada untuk menjaga penyakit yang sering menjangkit ayam ini, di sini kita banyak belajar tentang bagaimana merawat, mulai dari yang netas sampai kepada yang udah ayam dewasa. Sini juga contoh ayam yang kebetulan umur 3-4 bulan lah yang kayak gini. Ini ayam Bangkok. Bibit bagus ya? Bibit bagus ini. Vietnam Burma. Bangkok totok. Iya. Ini petarung. Sekitar 3 bulan lagi udah siap. Maksudnya udah siap, udah dewasa lah gitu, istilahnya gitu. Jual daging bisa, terus jual kelihayar, ketangkasan juga bisa ya kalau? Untuk ketangkasan sih itu tergantung dari sisi orangnya gitu. Kalau hobi untuk tangkasan ya mungkin, kalau bahasa Sundanya abar lah, abar gitu. Abar biasa. Lebih kalau kepada daging, kira-kira umur segini berapa tuh? Kalau jual daging segini 75 dapat 1000. Sesuai kondisi pasar aja, soalnya ayam Bangkok kalau dijadikan daging nggak ngaruh sama harga gitu, sesuai sama harga pasar masuknya ke ayam kampung paling gini. Iya gitu aja, mungkin itu aja sekilas dari tentang ternak ayam di Karang Taruna Boyu Asih ini. Semoga kedepannya lebih banyak lagi untuk ayam ini dan lebih menghasilkan lagi. Terima kasih. Oke, itu sekilas tentang peternakan ayam yang dikelola oleh Karang Taruna Boyu Asih. Dan sekarang kita menuju ke kolam, di mana juga peternakan ikan juga mencoba untuk dibudidayakan ikan oleh rekan-rekan warga Karang Taruna. Di sana kita coba untuk ke arah sana, di mana kita punya dua kolam yang menjadi tempat pemeliharaan ikan. Oke,
pemirsa, sekarang kita berada di sekitar kolam tempat pemeliharaan ikan karang taruna Bayu Asih, di mana bisa dilihat ini adalah kolam pembesaran, sementara ini adalah kolam untuk bibit. Ini untuk kolam pembesaran juga tidak hanya ikan, tapi juga tanam-tanaman di sekitarnya bisa dilihat, sayur-sayuran, terus juga buah-buahan coba kita tanam di sini. Adapun untuk di kolam pembesaran ini kita coba untuk menanam ataupun memelihara ikan nila. Kenapa ikan nila dipilih? Karena ikan nila ternyata sangat tangguh, atau dalam arti tidak cepat terserang hama, berbeda dengan ikan-ikan yang lain yang orang Sunda bilang angel gitu. Tapi kalau ikan nila dirasa sangat mudah dan cukup untuk menyuplai daging ataupun untuk dikonsumsi oleh masyarakat di sini, khususnya untuk Karang Taruna Bayu Asih. Adapun nantinya kalau perkembangannya bagus, kita akan mencoba untuk dijual, dan kita mencoba untuk profesional untuk bisnis dalam pemeliharaan atau peternakan ikan ini. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada dukungan penuh dari Dinas UMKM, kita akan mencoba untuk lebih jauh bagaimana pengelolaan dari daging ikan nila itu menjadi sebuah produk yang bisa dipasarkan atau produk unggulan. Jadi tidak hanya ikan dijual ikan, tapi mungkin nanti daging ikannya entah itu dibuat abon atau segala macam. Kami butuh sekali bantuan dari dinas-dinas terkait sebagai pembina fungsional dari Karang Taruna, baik itu dinas sosial, dinas pertanian, atau dinas UMKM, atau dinas-dinas yang lain, untuk lebih memberikan informasi-informasi tentang bagaimana peluang-peluang yang bisa diambil oleh pemuda, khususnya Karang Taruna, dalam pemberdayaan pemuda. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari Karang Taruna Bayu Asih dan kru Mupen BKBPP Kabupaten Kuningan menyampaikan. Terima kasih.